Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik teman-teman semua, selamat datang di channel Raska Tutorial. Di video kali ini saya ingin bahas mengenai cara download video di aplikasi TikTok tanpa menggunakan aplikasi apapun dan juga tanpa adanya watermark. Nantinya hasil download teman-teman itu tidak muncul sebuah tulisan TikTok seperti itu ya teman-teman. Jadi simak terus video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru jika channel ini nantinya update. Oke teman-teman semua, mari kita lanjut ke videonya. Jadi hal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah masuk ke aplikasi TikTok tentunya. Di sini saya masuk ke aplikasi TikTok saya. Kemudian pada bagian ini teman-teman bisa scroll dan mencari video yang mana yang teman-teman ingin download. Jadi di sini saya cari dulu video yang ingin saya download ke galeri handphone saya ataupun ke video lokal ya. Oke, kita cari. Misalkan ini ya teman-teman yang ingin di-download videonya. Caranya di sini teman-teman tinggal klik pada bagian bagikan ya. Di pojok kanan bawah. Tanda panah ke kanan ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa klik ataupun pilih salin tautan. Nah, selanjutnya ketika tautannya telah tersalin, teman-teman bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi TikTok. Kemudian teman-teman bisa membuka aplikasi browser atau Google Chrome ataupun yang lainnya ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa masuk ke situs sssTikTok.io/id ya teman-teman. Nantinya saya masukkan di kolom komentar juga untuk ini ya, untuk linknya. Jadi teman-teman tinggal klik saja nantinya. Kemudian di sini pada bagian sisipkan tautan, teman-teman bisa pastekan hasil dari copy tautan yang sebelumnya. Kita tempel di sini, kemudian kita klik unduh. Di sini ada proses untuk mencari video sekaligus converting agar video yang dihasilkan ataupun video yang ingin kita download tidak akan muncul yang namanya watermark teman-teman. Nah, selanjutnya ketika kita diarahkan ke tampilan seperti halnya ini, di sini ada tiga pilihan. Jadi teman-teman bisa memilih misalkan yang pertama ataupun yang kedua teman-teman. Itu sama saja. Tapi saya sarankan untuk teman-teman klik aja yang paling pertama ataupun tanpa tanda air ya teman-teman. Kita klik. Selanjutnya akan ada proses download. Ini ya teman-teman. Kita cek detailnya. Ini proses download video yang barusan. Sudah masuk di file saya teman-teman. Ataupun sudah masuk pada bagian video di file manager kita. Kita cari. Kita cek ya teman-teman. Manager file, kemudian cari bagian unduhan. Nah, ini teman-teman, kita sudah mendapatkan video TikTok yang tadi. Kita cek videonya apakah ada watermark ataupun tidak. Kita cek, kita putar. Oke. Nah, ini teman-teman, jadi bersih, tidak ada watermark apa-apa. Tidak ada nama TikTok ataupun nama-nama yang lain di sini. Ini persis video memang tidak dimasukkan di TikTok teman-teman. Jadi itu saja teman-teman terkait cara download video di TikTok tanpa adanya watermark ataupun tanda air. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.